Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama saya Oka Baroka. Dalam video kali ini teman-teman akan saya ajak bongkar kiriman dari distributor ya, kiriman alat tulis dari distributor. Sebenarnya ini sudah saya bongkar guys, tapi saya pengen berbagi informasi lagi sama teman-teman ya. Ini saya pedagang alat tulis eceran ini guys. Nah, ini nilai ordernya 458 guys, 458.000 tepatnya. Uang segitu kira-kira dapat apa aja guys ya kalau untuk alat tulis? Ayo mari kita buka bersama-sama. Ayo guys. Nah, ini ada binder clip nomor 260 guys, Kenku. Ya, seperti ini guys. Satu lusin. Seperti ini guys. Nah, satu lusin. Ya, bagus. Taruh sini. Kemudian ini juga ada baterai ABC guys yang A2. Nah, ini seperti ini guys. Biasanya untuk jam atau untuk remote biasanya orang-orang ini guys. Ya, bagus. Kemudian ini ada isolasi kecil guys, isolasi kecil yang tipis itu, naci, nah, bening, nah, seperti ini. Ini dua lusin guys, ini satu lusin, ya bagus. Kemudian ini ada isi pensil merek Eslon, tipe IS100, ya IS100. Nah, ini satu lusin, bentuknya seperti ini guys, bentuknya guys. Ya. Kok dari belakang, dari depan aja guys ya. Nah, ini guys, Eslon seperti ini guys. Yang ini yang besarnya 2 mm ya. Ada yang 0,5, ini yang besarnya 2 mm guys. Bagus ya Eslon. Ditutup lagi. Nah. Kemudian selanjutnya ini kuas cat air, merek Pagoda kuning. Setengah lusin. Jadi ini satu lusin guys. Bagus. Kemudian ini ada pensil mekanik Joico juga, tipe MP11, 0,mm guys. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Sebentar guys ya, ada yang beli guys ya. Ngeprint dong, guys, dam guys. Oke, dilanjut. Ini ada pensil mekanik Joico MP11 serinya yang 0,5 mm. Bentuknya seperti ini guys. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini pensil mekanik Joico, ada merah, ada kuning, ada pink ya, ada biru. Kita masukkan lagi ke dalam kardusnya ya. Oh, gini. Tak cukup ya. Nah, kita tutup. Kemudian ada Buffalo warna putih polos ya. Merek CM. Ya, satu plastik gini isi 100 lembar. Ini ukuran folio 21,5 x 33 cm. Ya, bagus. Kemudian ini ada double folio bergaris merek Sidu. Satu pak ini sih 200 ya, 200 sheet Sidu. Nah, kertas folio bergaris bagus. Kemudian ini ya, kebetulan ini kardusnya sudah kosong guys, sudah kosong. Kemudian kita geser sana, kita geser sana. Nah, ini kertas kilap warna hijau satu ikat gini isinya 25 gulung guys. Bagus, taruh sini. Dan yang terakhir ini guys, yang terakhir ini, nah, ini kertas HVS A4 70 gram merek Kopi Paper, mereknya Kopi Paper guys ya. Ini mereknya Kopi Paper, satu box isi 5 rim, satu rimnya 500 lembar ya. Itu tadi guys, uang sebesar 458.000 dapat ini semua guys. Dapat ini semua. Nah,
ada kuas, ada isi pensil, ada folio bergaris. Nah, seperti ini guys, dan ada buffalo. Nah, seperti ini guys. Nah, oke guys, terima kasih guys ya telah menonton guys. Oke guys, terima kasih guys telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Saya berpesan, jauhi narkoba, tegakkan sholat 5 waktu, dan jalin tali silaturahim. Oke guys, terima kasih, saya pamit dulu. Jaga kesehatan, semoga bermanfaat, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.